Sudarlun, puluhan mantan gesit di Kabupaten Nagan Raya berunjuk rasa ke kantor bupati setempat. Aksi yang juga diikuti warga dan mahasiswa ini menuntut keadilan dan kejelasan Bupati Nagan Raya terkait pemecatan para gesit. Mereka juga mendesak agar jabatannya dikembalikan. Sementara dalam pertemuan dengan Sekda Nagan Raya, TR Johari bersama para asisten disebutkan bahwa pemecatan dilakukan menyusul hasil audit inspektorat dan masalah lainnya. Para mantan gesit yang keberatan pun dipersilakan untuk menempuh jalur hukum. Bapak bisa membaca pada poin akhir, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dan sampai. Dan apabila terdapat keliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali. Mungkin karena Bapak ada keliru, maka diberhentikan. Demikian dan terima kasih. Dari Sukamakmu, Sa'adul Bahri, Serambi On TV.